Beralih ke kasus mahasiswi mabuk tabrak pemotor hingga tewas di Pekanbaru Riau, saudara, saat ini polisi memburu 6 orang yang mengonsumsi narkoba bersama tersangka. Nama ke-6 orang rekan tersangka sudah dikantongi tim Ditres Narkoba Polda Riau. Mereka diduga ikut mengonsumsi narkotika di tempat karaoke bersama tersangka. Tim dari kepolisian juga sudah mengetahui identitas dan alamat rumah ke-6 rekan tersangka. Sebelumnya, polisi telah menetapkan mahasiswa yang menabrak pengendara motor hingga tewas sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan tes urin, pelaku positif mengonsumsi narkotika. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ternyata dia mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya. Ada sekitar 6 orang yang bersama dengan tersangka tersebut. Nanti masih kita dalami lagi, bisa juga bertambah. Yang pada malam itu bersama-sama melakukan pesta. Nah, hari ini mudah-mudahan kita akan terus kejar karena sementara mereka masih bersembunyi. Ya, saya harapkan juga pada 6 orang itu tolong segera menyerahkan diri daripada kami yang akan menjemput kalian di tempat kalian masing-masing. Sudah ada gambarannya, Pak? Sudah ada beberapa, nama-namanya sudah jelas, identitasnya jelas, alamatnya pun sudah jelas. Kita akan ambil mulai hari ini. Dari kemarin sudah dicari, masih belum mendapatkan hasil. Tapi kita akan terus kejar sampai dapat. Dalam rekaman CCTV, terlihat mobil tersangka melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara sepeda motor di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau. Akibat kecelakaan ini, korban yang terluka parah meninggal di lokasi kejadian. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil diamankan warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan, diduga karena menabrak pengemudi motor saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dari penyelidikan, saat kejadian mahasiswa ini baru pulang dari tempat karaoke dan mengendara dalam pengaruh minuman beralkohol dan narkotika. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Ada lagi mau ditanyakan? Berarti memang lagi mabuk ya? Iya, saya lagi dalam keadaan gak sadar. Untuk kendaraan itu milik siapa? Milik kita atau milik orang tua? Milik saya sendiri. Sempat kabur itu kenapa? Takut? Enggak, karena saya gak sadar. Saya udah nabrak